Transkandia, percaya proses, Selasa tanggal 5 Oktober tahun 2021, menjadi pembuktian bahwa Rans Cilegon FC mampu bersaing di Liga 2. Tim berlambang burung Phoenix itu menurunkan pemain-pemain bintang, seperti Kurniawan Kartika Aji, Christian Gonzalez, hingga Hamka Hamzah. Bahkan gelandang naturalisasi pun diturunkan bermain oleh pelatih Rans Cilegon FC. Hasilnya pun Rans Cilegon berhasil menang atas Persekat dengan skor 2-1. Persekat mampu mencetak gol lebih dulu melalui Bagas Kara pada menit ke-32. Rans Cilegon FC menyamakan kedudukan melalui gelandang naturalisasi Tariq El Janabi pada menit ke-35. Melalui ketenangan gelandang naturalisasi ini, tendangan dari titik putih yang dia eksekusi pun berbuah gol. Momen inilah yang membuat mental pemain Rans Cilegon naik lagi. Rans Cilegon mampu menyamakan skor 1-1. Lalu, siapakah Tariq El Janabi? Tariq adalah pemain sepak bola asal kelahiran Maroko, saat ini berusia 36 tahun. Meski usianya sudah senja, namun skill permainannya bagaikan Zinedine Zidane. Dia berposisi sama seperti Zinedine Zidane dan ketenangannya yang matang saat bermain, Tariq bagaikan gladiator yang kuat dan perkasa. Rans Cilegon FC mencetak gol kedua melalui Bima Ragil pada menit ke-50. Rans Cilegon menang atas Tegal, dan meraih poin sempurna. Transkandia, percaya proses.